Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngurir sampai sini ya teman-teman, ngantari istri ketemu orang tuanya. Ongkirnya dibalas dengan cinta. Oke teman-teman, kita sekarang berada di daerah PKM Putri Karang Melenu, Garong Seberang, Desa Teluk Dalam. Yang mau nyebrang kah? Aku jalan kaki. Ayang mau nyebrang kah? Aku jalan kaki. Ayang bawa. Iya serius. Tungguin aku seberang. Maksudnya? Depan situ aku berhenti. Ah? Bisa di situ ada setelah begini.
enggak? Yang bisa bawa Awi? Sudah bisa? Yakin? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyeberangi jembatan Kutai Kertanegara, Mahakam ya teman-teman. Di bawah Taman Kertanegara. Di bawah jembatan ini Taman Kertanegara ya teman-teman. Kita menyeberang. Oke teman-teman, kita akan menyeberangi jembatan Kertanegara, Kutai Kertanegara, di atas Sungai Mahakam ya teman-teman, yang letaknya di Tenggarong. Itu di tengah sungai itu ada Pulau Kumala ya teman-teman. Salah satu objek wisata nasional. Sudah kurang lebih 2 tahun, mau 3 tahun, 2 tahun setengah, tutup. Belum tahu buka apa enggak. Itu lalu lintas di atas Sungai Mahakam teman-teman. Ada kapal ponton. Tercipta seperti pantai di pinggir Sungai Mahakam teman-teman. Biasanya kalau malam ini lampu tematiknya nyala teman-teman ya. Lampu berwarna-warni. Sepertinya belum nyala ya. Jadi kita jalan dari ujung sana ya teman-teman. Kita lanjut berjalan ya teman-teman. Di seberang sebelah kiri itu ada Taman Lampu Kota ya teman-teman. Kalau taman lampunya sudah nyala. Kalau lampu tematik jembatan belum menyala ya teman-teman. Angin di atas jembatan ini cukup deras ya, karena terbuka. Ini dia teman-teman, Pulau Kumala. Berada di tengah aliran Sungai Mahakam, letaknya di Tenggarong.
Kabupaten Kutai Kartanegara, teman-teman. Di kiri itu ada jam besar, namanya jam jam gentong, jam bentong. Apa ya? Lupa saya namanya. Jam bentong. Ini aliran sungainya, teman-teman. Itu mengarah ke muara, yaitu ke kota Samarinda. Sedangkan arah sana dari hulu Mahakam Tongkang itu membawa batu bara dari tambang pertambangan di daerah Muara Kaman, daerah Separi dan lain-lain. Daerah Sabang juga ada. Itu kantor Bupati Kutai Kartanegara, ya, teman-teman, sebelah kanan. Kita berjalan di waktu maghrib, sebelum maghrib ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya seputar perkuriran, vlog ke wisata-wisata dan lain-lain. Kita lihat lagi teman-teman, itu taman lampu ya teman-teman. Di kanan itu ada perkantoran pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara ya teman-teman. Kita sudah menuju ke ujung jembatan. Sepertinya hanya saya sendiri yang berjalan di pinggir jembatan ini. Di kiri ada jam jam apa ya namanya? Saya lupa. Tenggarong Visitor Center. Ini arah ke Laujanan ya teman-teman, Samarinda, seberang. Sedangkan arah kanan ini adalah pusat kota Garong. Lampunya sudah nyala teman-teman ya. Kita selesai nyebrang, lampunya baru nyala.
Oke teman-teman, simak videonya sampai habis ya teman-teman, jangan di skip. Tuh istri saya sudah nunggu di pinggir jalan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sukses.